Gak kelihatan bagus berarti saya. Suara. Bang Adi bersiul ya? Hah? Eh, Pak Heri, di belakang, belakang ada yang lewat. Hah? Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa subscribe. Jika tidak subscribe, maka kalian akan tahu akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Heri di Lorong Misteri. Malam ini tim Lorong Misteri akan melakukan eksplorasi malam di makam angker. Bagaimana kisahnya? Tetap saksikan Lorong Misteri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kali ini pemirsa, kita sedang berada di kuburan yang tidak begitu padat saya lihat. Namun rupanya di sini tuh menyimpan banyak sekali kisah-kisah yang tidak apa ya Bang Adi ya, nggak bisa diterima gitu sama akal pikiran. Konon di sini tuh banyak anak kecil yang kerap bermain. Zaman dulunya nih ya, tahun 80-an tuh banyak suka yang bermain di sini. Terus kayak anak kecil itu tiba-tiba meninggal tiba-tiba gitu Bang Adi. Sering main petak umpet di sini tadinya, bukan kuburan awalnya. Hanya lapangan kosong. Astagfirullahaladzim. Hah? Ada apa? Kaki-kaki. Hah? Kaki buntung. Hei, sepatu. Astagfirullahaladzim. Bang Heri kaget ya? Kaget. Tadi sesampai kita di tempat sini, pemirsa, saya mendengar seperti tertawa-tertawa suara anak kecil Bang Adi. Di sebelah sana, di pohon ini. Eh, dengar suara kan? Bang Heri mau kerja apa ini? Oh, ini saya pakai baju Lorong Misteri Bang Adi. Wis. Bagus ya Pak Ari? Iya. Ini teman-teman kira-kira keren gak Bang Heri ini pakai baju Lorong Misteri? Saya sih sebenarnya gak pakai baju ya keren. Nah, kalau saya mah. Buat teman-teman yang mau keren kayak Bang Heri, silakan order bajunya ya. Pesan bajunya langsung, chat aja ya. Cuma ini kebetulan saya dikasihnya yang ukuran besar, jadi gak kelihatan bagus badan saya. Suara wangnya. Gak kelihatan bagus badan saya. Suara wangnya. Gak kelihatan bagus badan saya. Suara wangnya. Bang Adi bersiul ya? Hah? Bang Adi bersiul kah? Enggak. Tadi saya dengar seperti suara siulan soalnya. Tuh. Hah? Burung ya? Burung kali ya? Mungkin burung kali. Lihat cukup jelas nggak Bang Adi dengan kaca, dengan itu senter itu dari kamera? Cukup jelas sih. Cuma agak kurang aja sih. Seperti suara ambulan ya? Iya. Ambulans ya, tidak jauh. Ambulans ya, tidak jauh. Ambulans ya, tidak jauh. Allah, sini ada cangkul, mungkin bekas nguburin. Di sini ada seperti bangunan Pak Hadi. Iya. Coba kita kesana yuk. Ada apa di sana? Oh, ini ada Pak, cangkul ya. Bisa lihat pemirsa. Cangkul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Heri, kok ada asap ya? Kok asap, ada asap? Mana? Mana ada zaman sekarang asap emang? Syuting Pocong Mumun. Mana? Asap.
Bukan asap ini, mambun. Habis ada yang dijarah ya, Pia? Iya, kayaknya. Habis ada yang ziarah ya. Ziarah kubur. Darah. Suara pukul-pukul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini seperti rumah pitung, Bang Adi. Berkabut, Bang Heri. Berkabut ya? Iya, berkabut maksudnya bukan berembun, berkabut. Bismillahirrahmanirrahim. Ini enggak ada ya. Enggak ada makbarah di sini, enggak ada kuburan di sini. Hanya seperti ini aja nih, gazebo aja nih, bangunan yang untuk berteduh aja sepertinya. Di belakang sini lumayan padat ya, Bang Adi ya? Hah? Lumayan padat ya, makamnya. Tuh. Hah? Suara apa? Seperti seorang pria suaranya. Biasanya ini gelap banget. Gelap banget. Suara kecil ya? Iya. Baik, pilihan saya ini. Kalau tidak mau. Saya ada yang. Apakah di sini habis hujan, Bang Adi? Ini lengket banget tanahnya. Iya. Habis hujan di sini. Kita kembali ke arah. Mau lewat sini apa? Putar. Dengar suara orang ngikutin kita, Bang Ade. Kayak ada suara orang ngikutin jalan. Hah? Iya. Bismillah. Menggeram-geram gitu. Apa ini? Suara apa ini? Berasap banget di depan Bang Heri. Iya, berkabut. Allahumma salli ala Muhammad, Bang Hadi. Bisa senter. Suara apa itu, Bang Heri? Gak tau. Binatang apa sih? Allah. Dah, sebesarnya Bang Hadi. Dah, sebesarnya sekarang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Pemirsa, ya, tadi pagar ini kayak bunyi sendiri, Bang Adi. Pagarnya di sini. Jatuh. Gak sengaja. Jatuh. Ayo. Terjatuh. Terus satu lantai tadi, Bang Adi, ini mah. Eh.
Siapa itu? Lu? Allahumma salli ala Muhammad. Nampaknya di tempat ini tuh tempat apa ini ya? Banyak sekali suara-suara yang gerak-gerakan. Iya. Wait. Eksistensi gerakan-gerakannya nih nggak wajar. Apa kita mau? Ya Allah. Bagaimana tuh? Apa kita mungkin masuk sini Bang Hadi? Kita uji nyali di sini. Masuknya lewat mana ya? Ini agak sedikit aneh pintunya, Pak Hadi. Bang Adi, bahan-bahan apa namanya, ampar karpet, sini ada peci juga nih, mungkin tempat orang berziarah kali sini ya. Iya, istirahat juga. Makom kayaknya nggak ada. Nggak ada kuburannya, nggak ada petilasan kali, nggak ada. Rumah si Pitung apa ya? Itu di rumah ini loh. Suara sih itu. Gak ada apa-apa hari. Mau uji nyali atau gimana nih jadi nih? Kita di sini. Jadi gimana sih? Di tempat sini aja, Pak. Di sini? Tadi soalnya banyak eksistensi di sini, Pak Hadi. Boleh. Okay. Kita bikin uji nyali dua kali aja deh. Saya di atas. Buah kayaknya, buah ada jatuh ya? Di atas ya? Mungkin di atas ini pohon buah kali Bang Adi. Oke, kita uji nyali di sini aja Bang Adi. Di gubuk ini ya, Bang Adi. Ya udah, gimana? Baik, saya uji nyali di gubuk ini, Pak Hadi. Nampaknya lumayan ada eksistensi di tempat sini. Gerak sendiri nih air. Binatang kali ini, Pak Hadi, binatang. Air tuh adem-adem aja begini nih. Berarti ini nih. Binatang kali, binatang. Ada binatang, kalau ada binatang, kelihatan kiri. Gue binatang, suara binatang. Cicak. Oke, Pak Hadi, kita uji nyali di sini. Ya, yeah, enak juga bisa duduk. Oke, okay, ada yang kayak ada angin. Tuh, dengar nggak? Tuh. Iya. Hei, makhluk apa kau? Seperti seperti suara songsong itu ya? Kenceng banget suaranya, Bang Heri. Bang Heri, di luar sini, Bang Heri. Aduh. Di tempatnya itu di belakang saya nih. Kanan kiri, atas bawahnya. Coba kelilingin ini, Bang Heri. Coba ini suara dari atas nih, hah? Mungkin ini sosok dari segerombolan anak kecil itu, Bang Hadi, yang suka menghantui ini. Kali ini banyak sekali anak kecil, suara anak-anak kecil, Bang Hadi. Rumornya di sini tuh kan banyak anak kecil.
dahulunya yang meninggal tiba-tiba, Bang Hadi. Artinya terbang-terbang itu dengan terbang-terbang di atas ini. Cuma nggak nampak dia nih, Bang Hadi. Kayaknya. Nggak nampak ya. Terus apa hubungannya dengan anak kecil itu ya? Tahu deh. Kenapa di setiap tempat pasti ada si Miss K itu? Tapi si Miss K mah ini kayaknya lebih... Si Mbak Kunti itu kenapa? Selalu lebih dominan di mana-mana. Iya. Mendominasi di tempat-tempat itu. Sekali suara-suara perempuan nih. Kedengeran ada tadi? Tuh, Bang, ada suara tuh. Tuh, kan. Di mana sih? Suara Bang Heri. Suara-suara aja Bang Heri, Bang Heri. Hah? Gak tau nih. Eh, Bang Heri, di belakang ada yang lewat. Hah? Mana? Itu tadi, ada yang lewat. Aduh. Eh, Bang Heri. Pelan-pelan. Setuju. Di belakang ada yang lewat nih. Di belakang pohon ini. Setuju. Hah? Gak ada. Hilang. Enggak ada, hilang. Nah, ke atas pohon ini kayaknya tadi. Terbang aja tadi, Bang Heri. Saya lihat tadi. Di belakang Bang Heri itu. Putih, Wan. Yalah. Putih, putih ya benar. Masih enggak ada. Enggak ada pulang di rumah. Tadi dia keluar. Tadi ketawa-ketawa aja, ada tadi mungkin. Tadi ketawa-ketawa aja. Sosok yang tadi. Duduk. Au. Napa, Bang? Kalau apa? Oke. Keluar apa itu? Keluar apa itu, Bang? Aduh. Mana itu? Alat. Muncul dia Bang Hari kalau dicari ini. Suara sini. Suara di sini. Baik pemirsa, karena saya ngerasain di sini tuh banyak sekali eksistensinya. Oke, kita bikin uji nyali di sini aja, Bang Hari. Ya. Di tempat ini. Siapa tahu dia mau mampir nanti ke ruangan ini. Baik, saya lanjutkan uji nyali. Selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di lorong misteri. Terima kasih sudah tonton video ini dan juga tonton si Aceng Jagoan di channel Cloud Studios. Oke?